Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Urahma. Saya duduk di bangku kelas 6 di SDN 42 Pontianak Kota. Ingin lebih mengenal SDN 42 Pontianak Kota? Mari ikuti saya. Ini adalah ruang kepala sekolah SDN 42 Pontianak Kota. Ingin melihat dalamnya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahaya Hairani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 42 Kota Pontianak. Saya menjadi kepala sekolah lebih kurang 12 tahun dan bertugas di SD Negeri SD 42 Pontianak Kota terhitung mulai bulan Juli 2022. Jumlah personil yang ada di SD Negeri 42, 32 orang, terdiri dari 15 orang guru yang berstatus ASN dan 10 orang guru honor. Jumlah rombongan belajar ada 18 rombel dan jumlah peserta didik ada 613 orang. Visi sekolah, unggul dalam prestasi, kualitas dalam pelayanan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa dengan perilaku hidup yang ramah lingkungan. Harapan untuk sekolah, SD Negeri 42 dapat mencetak generasi yang tak hanya cerdas, namun juga berbudi Pancasila. Terbentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sehingga terwujudnya karakteristik siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selain itu, saya juga sangat mengharapkan kerjasama dan dukungan antara sekolah dan orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk kemajuan sekolah kita. Motto sekolah SD Negeri 42 Pontianak Kota, 3S, saling menyapa, saling berbagi, dan saling mengajari. Belajar bersama, sukses bersama. Ini adalah ruangan orang-orang hebat, yaitu ruang guru di SDN 42 Pontianak Kota. Berkat mereka, kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan juga sangat berguna. Ingin melihat di dalamnya? Ayo ikuti saya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sofiati. Saya merupakan salah satu guru yang bertugas di SDN 42 Pontianak Kota. Dan sekarang saya mengajar sebagai wali kelas 2. SDN 42 Pontianak Kota merupakan sekolah yang memiliki peserta didik yang sangat antusias sekali dalam pendidikan. Terbukti dari banyaknya prestasi yang diraih oleh peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Kegiatan harian kami di sekolah SDN 42 Pontianak Kota, yang pertama dimulai dari pukul 6.45 sebelum anak-anak masuk sekolah, anak-anak melakukan pembiasaan sikap gotong royong dengan melakukan kerjasama membuang sampah bersama di halaman sekolah. Yang kedua, anak-anak melakukan pembiasaan sikap nasionalis, yaitu anak-anak berbaris di depan kelas, mengamalkan sila-sila Pancasila dan Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, anak-anak masuk kelas melakukan pembiasaan literasi, yaitu membaca buku sekitar 5-10 menit. Yang keempat, anak-anak melakukan pembiasaan religius. Untuk yang beragama Islam, anak-anak melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Sedangkan untuk agama Katolik, anak-anak melakukan doa pribadi dan doa bersama. Program unggulan di SDN 42 Kota ini ada banyak sekali, beberapa di antaranya adalah Jumat Bersih dan Sehat, Katapel yaitu karya wisata pelajar, dan gerakan literasi sekolah. Alhamdulillah juga pada hari ini kami mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Air Edukasi dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Tentunya kegiatan ini sangat memberikan wawasan dan pengetahuan peserta didik, selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman tentang literasi digital. Menurut saya, literasi itu sangat penting, karena apa? Literasi itu adalah jembatan dari kesusahan menuju harapan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita peserta didik dapat terwujud.
Harapan saya untuk anak didik saya, jangan bosan belajar ya nak, belajar dan teruslah belajar dan tetap semangat. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. SD 42, bisa. Olahraga, yes. Narkoba, no. Perkenalkan, nama saya Julian Sah, SPD. Saya guru olahraga di SDN Negeri 42 dan kebetulan mengajar di kelas 3 dan kelas 4 di SDN Negeri 42. Dan saya sudah mengajar di SDN 42 ini 13 tahun. Adapun sekolah-sekolah yang ada di SDN Negeri 42, yaitu diantaranya futsal atau sepak bola juga ada, atletik, karate, bola voli mini. Dari empat ini sudah banyak melahirkan juara-juara baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat nasional. Motivasi untuk anak-anak SD Negeri 42 khususnya dari kelas 1 sampai kelas 6, terutama anak kelas 3 dan kelas 4, jangan berhenti, jangan lelah untuk terus belajar, tingkatkan prestasi walaupun sampai di hari tua nanti. Dengan mengikuti program ER Edukasi ini, diharapkan anak-anak SD Negeri 42 dapat menerapkan pembelajaran baru dari apa yang ditonton film 3G ini. Mudah-mudahan pelajaran dari ini dapat diterapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Mutu saya yang saya terapkan ke anak-anak bahwa kita dicaci tidak akan menjadi rendah, dipuji tidak akan menjadi tinggi. Itulah mutu yang saya terapkan ke anak-anak SD Negeri 42. Apapun yang terjadi, tetap selalu jalani dengan ikhlas dan rasa tetap semangat. Ini adalah ruang ibadah umat muslim. Di setiap waktu zuhur, kami selalu beribadah bersama di sini. Di sini adalah ruang UKS di SDN 42 Pontianak Kota. Di sini setiap siswa yang sakit pasti dirawat. Ini adalah ruang komputer di SDN 42 Pontianak Kota. Ruang komputer ini biasa digunakan untuk kegiatan ANBK. Ini adalah perpustakaan di SDN 42 Pontianak Kota. Di dalam perpustakaan ini terdapat banyak sekali buku. Ingin melihat ke dalamnya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamaila dari kelas 5A SDN 42 Pontianak Kota. Saya pernah meraih juara 3 batch pembina tingkat SD sederajat Kota Pontianak. Selamat pagi, perkenalkan saya Lidwina Gita Laura, duduk di bangku kelas 6 SD di SDN 42 Pontianak Kota. Saya pernah meraih juara 1 best formasi paskibra tingkat SD sekota Pontianak. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Christian Yusuf, kelas 5A dari SDN 42 Kota Pontianak. Saya pernah menjuarai juara 1 best komandan pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nendar Sikatbara. Saya duduk di bangku kelas 6 dan saya pernah menjuarai lomba futsal putra sekota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Anugrah. Saya pernah juara 3 voli sekota Pontianak. Sekian video dari SDN 42 Pontianak Kota. Saya Syifa Urohma beserta teman-teman yang lainnya dan seluruh guru beserta staf SDN 42 Pontianak Kota.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.